Kejadian demi kejadian yang terjadi di Indonesia, seringkali disangkut-pautkan dengan adanya sebuah mitos. Dan berikut telah kami rangkumkan 10 mitos di Indonesia yang masih dipercaya sampai saat ini. Satu, menyisakan nasi. Menurut mitos yang beredar, jika menyisakan nasi saat makan maka secara tidak langsung kita akan membuat nasi tersebut menangis. 2. Ibu hamil wajib membawa gunting. Mitosnya, jika ada seorang wanita hamil maka dia harus membawa gunting. Hal itu diyakini sebagai penolak bala. Konon, jin dan makhluk halus senang mengganggu ibu hamil. 3. Menyapu malam hari. Mitos ini sangat berkaitan dengan rezeki, karena jika kita menyapu di malam hari maka rezeki kita akan menghilang. Terlepas dari percaya atau tidak kembali lagi ke pribadi masing-masing. 4. Pantangan menggunting calon ayah. Mitosnya, jika sang suami menggunting sesuatu di saat istri hamil, maka anak yang dikandung akan terlahir dengan keadaan cacat. 5. Mendahului orang tua makan. Jika kita mengambil makanan di meja makan sebelum orang tua mengambilnya, maka hal itu disebut pamali. Di luar mitos, hal itu juga tidak menghargai orang tua. 6. Cuci kaki sebelum masuk rumah. Hal ini sangat berhubungan dengan makhluk halus. Mitosnya agar kita tidak ditempeli. 7. Makan di kasur. Orang zaman dulu percaya jika kita makan di tempat tidur, maka kita akan mendapatkan jodoh yang pemalas. 8. Suara anak ayam malam hari. Mitos ini sangat kental dengan hal gaib. Konon, mendengar suara anak ayam bercicit di malam hari, maka itu adalah pertanda kalau ada makhluk halus di sekitarnya. 9. Membuang air mendidih. Mitosnya, jika kita membuang air panas ke WC maka kita akan tertimpa sial. Di luar dari mitos juga, hal tersebut bisa saja merusak saluran pembuangan. 10. Gigi copot. Jika gigi bagian atas kita copot, maka kita harus membuang gigi tersebut ke tanah. Begitu juga sebaliknya, jika gigi bawah kita copot, maka kita harus melemparnya ke atas genteng. Konon, hal ini bertujuan supaya gigi yang tanggal itu bisa tumbuh kembali. Itu tadi adalah 10 mitos di Indonesia yang masih dipercaya sampai saat ini. Terlepas dari percaya atau tidaknya, kembali lagi pada pribadi masing-masing.